Hai guys, jumpa lagi dengan saya, Mr. Aji, the most gokil math teacher from Semarang City, Central Java, Indonesia. Ah yeah. Oke guys, kali ini kita akan ngebahas soal jawab bangun ruang sisi lengkung. Ini materi SMP ya guys, dan yang akan kita bahas adalah soal UN Matematika SMP tahun 2008. Bagaimana soalnya guys? Langsung saja kita bahas. Si Fuad ya, udah kenal sama Fuad belum? Kalau belum kenalan dulu, haha. Si Fuad menyalakan lilin ya, candlelight dinner. Weh. Berbentuk tabung dengan diameter 2,8 cm dan tinggi 15 cm. Jika setiap menit lilin terbakar 1,68 cm3, maka lilin akan habis terbakar dalam waktu. Oke. Berarti kita mencari waktunya ya, lama waktunya. Berarti sama aja volume lilin kita bagi dengan per menit terbakar ya, volume per menit terbakar jadi 1,68. Volume lilinnya adalah berupa tabung, berarti pi r kuadrat kali t dibagi 1,68 itu kan guys. Berarti pi berapa? Ini di sini dikasih keterangan 22/7 ya. Karena ini diameter 2,8 maka jari-jarinya separohnya, jadi 1,4 dikali 1,4 lagi itu kan guys. Dikali tingginya berapa ini? 15. Oke, 15. Saya bagi dengan 1,68 gitu kan guys. Oke, tinggal kita curhat aja. Cerit, curut. Ini kan 1,4 dibagi 7 berarti 0,2 ya. Kalau 14 bagi 7 kan 2. Kalau 1,4 ya 0,2. Kemudian 0,2 kita curhat sama yang bawahnya. Jadinya 8,4 ya. Karena 16,8 dibagi 2. Jadi 8,4. Kita curhat lagi. Jadinya 4,2. Ini dengan ini ya, 11 ya. Ya ini kita bagi 2. Jadinya 4,2 ini bagi 2, 11. Nah, 4,2 dibagi 1,4, habis dong, adalah 3, gitu kan. Dan 15 dibagi dengan 3, wah, ini penuh dengan coretan, bro. Berarti 11 dikali 55, berapa hasilnya? 55, jadi 55 minutes. Jadi 55 menit lilin itu akan hangus terbakar. Woy. Mana jawabannya? C, guys. Cerita cinta yang pertama ku rasa, jangan pernah berakhir cerita cinta kita. Woi, jawabannya adalah C, cerita cinta guys. Woi, bagaimana guys? Gampang sekali bukan soal jawab bangun ruang sisi lengkungnya? Dan nantikan soal jawab bangun ruang sisi lengkung yang lainnya. Seperti biasa, don't forget to press or click the red button ya guys, alias subscribe my channel. Haha. Akhir kata, thanks for watching. Bye bye.